Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bujang Sabri, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta. Alhamdulillah, tahun ini SMK Negeri 3 Yogyakarta ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dalam rangka melaksanakan program Pusat Keunggulan tersebut, maka kami bekerjasama dengan PT Steckhoff Robotika Indonesia selaku dunia industri untuk membuat atau memproduk mini plan production system yang dikerjakan oleh anak-anak kami, siswa SMK 3 Yogyakarta dengan pendampingan tenaga ahli dari dunia industri tersebut. Fungsi dari alat ini adalah mengenalkan elektropneumatik dengan kontrol PLC di industri. Harapannya, produk yang dihasilkan ini bisa diaplikasikan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Hidir dari PT Steckhoff Robotika Indonesia. Kami datang kemari ingin berkolaborasi dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk mendevelop land production pembuatan alat peraga pendidikan di Indonesia. Kami melakukan training kepada siswa-siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta berupa training PLC, training pneumatik, dan training alat permesinan. Harapannya, alat peraga pendidikan ini bisa didistribusikan, bisa digunakan untuk SMK-SMK di seluruh negeri ini. Hasil karya anak bangsa. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin dari PT Pustaka Insan Madani. Kami perusahaan yang bergerak di bidang distribusi peralatan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dan lebih khusus lagi SMK. Salah satu program besar kami adalah mendukung program pemerintah dalam rangka link and match antara SMK dengan dunia industri. Untuk mewujudkan gagasan bagus tersebut, visi besar tersebut, kami berkolaborasi dengan beberapa mitra, diantaranya PT Yogya Presisi Teknika Tama Industri, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, kemudian PT Steckhoff Robotika, yang memiliki spesialisasi di bidang otomasi industri. Kami berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan sebuah ekosistem yang melibatkan peserta didik SMK, termasuk juga guru-gurunya. Sebagai bentuk kolaborasi kami dengan SMK, kami menghadirkan sebuah proyek yang kami sebut Mini Plan Production System. Ini adalah peralatan praktek pembelajaran yang akan membantu peserta didik SMK untuk memahami proses produksi di dunia industri. Dengan proyek ini, kami berharap bisa mewujudkan sebuah misi dari SMK untuk SMK.